Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channelnya Trijaya Station. Kali ini saya akan mereview singkat mengenai kamera CCTV yang mungkin jarang Anda lihat, untuk modelnya dan untuk ukurannya juga yang sangat besar. Bisa dibilang ukuran raksasa ini. Yang besarannya sangat besar sekali. Seperti ini. Oke. Ini dia untuk kameranya. Besar sekali ukurannya. Kameranya. Kamera ini adalah kamera outdoor ini, yang mungkin biasa dipakai untuk di menara-menara atau di mana aja. Tipenya GGPT 500 HLV 3020 AG IR 18 5AT. Mereknya GEG nih kalau enggak salah. Produk Cina kayaknya. Oke. Untuk spesifikasi dari kamera ini, dia memakai dual sensor thermal speed dome kamera dengan 1/1,8 inci progressive scan untuk kameranya Sony Exynor Star CMOS 2 megapiksel kali full HD IPC. Dan untuk range-nya, jangkauannya ini bisa sampai 14.400 meter atau kurang lebih 14,4 meter, hampir 15 km ya. Ya, hampir 15 km. Dan untuk zoom-nya bisa sampai 60 kali zoom. 60 kali optical zoom untuk kameranya. Aja lebih singkat dari Trijaya Station. Oke, ini kamera yang baru dilihat maksudnya, dan langka bagi orang-orang yang awam. Itu aja review singkat dari saya. Ini kameranya. Untuk tegangannya dia pakai input ini dia 220 AC, 220 DC nya 30 sampai 48 volt. Langsung pakai kabel RJ45 ini, RS485 yang dihubungkan ke sini untuk kontrolnya ini. Untuk kontrol dan DC 30-nya inputnya ini untuk powernya. Nah, ini ada water pass-nya juga untuk pemasangannya dan nanti di atas. Biasa dipasang di atas kamera di atas menara nanti ini. Ini kameranya besar sekali. Ini untuk kamera thermalnya. Oke, itu aja sekilas dari saya Trijaya Station. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe. Ini ada tipenya tadi ya. Ternyata GPT 500 HL P4320 AHD. Oke, teman-teman, ini review kamera. CCTV yang mampu 5 mile. Gimana 5 mile?
deteksi terang. Kontrolnya bisa jarak jauh dimanapun Anda berada. Untuk power supply-nya, input 220, outputnya 30 sampai 48. Nah, itu aja unboxing singkat dan review dari Trijaya Station. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channelnya Trijaya Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.